alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bincang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-64, iaitu Al-Afu. Al-Afu iaitu yang pemaaf. Yang pemaaf, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara nama gelaran baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Afu, yang pemaaf. Dan Nabi menganjurkan kepada kita untuk selalu memaafkan orang. Jadi sebagai mukadimah dia, memaafkan orang lain bukan untuk orang itu sebenarnya. Memaafkan orang lain untuk diri kita sebenarnya. Sebab hari ini kalau kita selalu memaafkan orang lain, bermaksud kita melepaskan bebanan hati kita terhadap sesuatu. Daripada hari ini, kenapa kita dianjurkan untuk selalu memaafkan orang, bukan orang itu, bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita. Kalau kita melihat syarat taubat, syarat taubat, ya, macam mana seseorang diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kesalahan tu dengan manusia, dia kena minta maaf dengan manusia tu. Itu syarat bertaubat. Jadi kalau katakan satu orang dia buat salah dengan satu orang, dia kena datang, kan, kena minta maaf. Dan dalam mazhab Syafi'i dan setengah-setengah mazhab, tak perlu sebut dosa apa. Syafi'i agak berat sikit, Syafi'i kena sebut, ya. Macam Maliki tak perlu sebut apa yang kita buat. Jumpa, assalamualaikum, kosong-kosong, okey? Pandailah kita, kosong-kosong, okey? So, maksudnya tak perlu sebut. Sebab kalau kita sebut, dia khawatiri hasrat minta maaf tak tercapai. Sebut tak tercapai. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i kata suruh sebut, eh? Tapi Maliki kata tak payah sebut. So kalau kita kata, kita buat ijtihad, kalau kita sebut ni lagi tak dimaafkan, minta maaf je. Jadi syarat taubat, kesalahan pada manusia, kita kena datang minta maaf. Tapi Nabi itu pemaaf, sampai gelaran Nabi Al-Afu, dan Nabi anjurkan kita untuk memaafkan orang lain, kerana apa? Sebab untuk kita melepaskan bebanan diri kita ni. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, hatinya lebih tenang. Kalau tidak, dirinya akan terperangkap dengan ingatan-ingatan kesalahan orang lain. Dia terperangkap, ya. Dia akan grounded dengan ingatan. Dan benda itu menghabiskan masa kita, menghabiskan tenaga kita. Cuba bayangkan, ya. Hidup kita, semua kita lah, tak ada lebih pun seorang. Hanya ada satu hari 24 jam. Ada siapa satu hari 30 jam, ada tak? Tak ada, kan? 24 jam itu standard kita semua. 24 jam. Ya? Tolak 6 jam kita tidur. Kita tinggal 18 jam. 6 jam kita tidur, tinggal 18 jam. 18 jam ni, ada orang yang 18 jam ni, 2 jam tak puas hati dengan mak mertua. 2 jam tak puas hati dengan laki. 2 jam lagi tak puas hati dengan kawan-kawan kelas Bukit Jelutong. 2 jam lagi, maknanya hidup dia itu, masa dia habis kerana tak puas hati. Kan? Duduk dekat kelas macam ni tak puas hati dengan kawan-kawan. Dia ni pakai tudung cantik, ingat tu, ingat tu orang. Nak tertudung orang, kan? Nanti tengah belajar, fikir laki pula. Menipu sekarang ni, pandai menipu sekarang ni. Ini mesti kawan dengan mak ngoknyek tu. Sebab tu pandai menipu sekarang ni. Tak pasal mak ngoknyek tu kena tuduh macam-macam. Tapi hari ni, ya Allah,
aku serahkan pada Engkau, aku maafkanlah kesalahan-kesalahan manusia, ya Allah. Kalau betul dia ada salah, untuk dia tu terangkat dosa dia, dia kena datang minta maaf kita. Tapi kalau kita memaafkan, kita melepaskan bebanan hati kita. Maksudnya apa? 18 jam semua milik kita. Oh, sebab apa? Kita dah bersih dah pemikiran kita. Pemikiran kita dah tak fikir dah benda yang grounded kita, yang mengikat kita. Kita akan terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Hidup kita akan lebih tenang lagi. Kan? Sebab itu Nabi itu al-afu, Nabi suruh kita juga bersifat al-afu, memaafkan. Memaafkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tak percaya malam ni boleh cuba, eh? Sebelum kita tidur, kita pun baca doa, tidur, kita pun zikir sikit. Kemudian kita kata, ya Allah, aku maafkan semua kesalahan manusia, ya Allah, aku maafkan. Terutama suami aku sudah berdengkur suami ni. Tapi aku maafkan jugalah. Nanti kita akan tengok apa kita rasa. Oh, tenang, tidur macam baby. Tidur tu tenang, tak ada fikir apa, tenang. Pagi bangun pun ceria je. Kan? Kalau tidak, dia akan menghabiskan tenaga kita. Ha, sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 13. Surah Al-Maidah ayat 13 ni ayat yang panjang. Kita tengok wakaf yang akhir yang suruh maafkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran surah Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan belapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang suruh memaafkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 13, ya. Surah Al-Maidah ayat 13 tu ayat itu panjang. Wakaf yang akhir kita tengok. Jadi yang suruh maafkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan siapa-siapa, tak. So selalu memaafkan. Memaafkan dan melupakan dua benda berbeza. Dua benda berbeza. Memaafkan, melupakan, dua benda berbeza. Kita memaafkan tapi suka nak lupakan. Dan itu kemanusiaan, eh. Kita bukan macam telefon, eh. Ada button delete. Telefon kan ada button delete, kan? Tak suka aku, kita delete nombor dia. Kita manusia bukan ada button delete, kan? Kita akan teringat. Memaafkan dengan melupakan dua benda berbeza. Setiap kali ingatan itu datang, kita ucapkanlah, ya Allah, aku maafkanlah. Kita akan lapang nanti, insyaAllah. Dia tak akan grounded kita. Dia tak akan mengikat kita dengan benda lepas. Ya Allah, aku maafkanlah. Kita akan hidup kita makin ceria, makin ceria, makin ceria. Muslimin dan muslimat, rahmat Allah sekalian. Okey. Itu yang pertama. Mukadimah. Itu bermukadimah, tau. Kan? Yang itu, kenapa kita memaafkan orang. Kan? Bukan untuk orang itu. Kita memaafkan kerana untuk diri kita. Kan? Maafkan untuk kebaikan diri kita, tuan. Okey. Kemudian, seseorang yang berbuat salah, ni, kita tengok orang buat salah, suami kita ke, anak kita ke, kan? Sesiapa yang buat salah, kita kena betul cara melihat orang salah. Orang yang berbuat salah ni, dia ada lima keadaan. Kan? Ada lima keadaan. Orang berbuat salah ada lima keadaan. Okey. Yang pertama, ada orang buat salah sebab jahil. Sebab jahil. Dia memang tak tahu dia buat salah. Jadi sebab itu, kita tengok satu orang yang berbuat kesalahan, kita kena adil dalam menilai. Tak semua orang salah tu dia punya degree kesalahan 100%. Kita ni sebagai isteri kadang-kadang tengok suami kita buat salah, kita judge suami kita, kita marah suami kita macam 100% dia punya salah tu. Itu tidak adil, eh. Kadang-kadang memang dia tak tahu. Kita memanglah ikut kelas kat Bukit Jelutong, kan. Bapa kita imam, atuk kita imam, moyang kita imam, kita keturunan imam, kan. Kita lebih memaham agama daripada suami kita. Suami kita tu memang dia tak tahu. Kan? Dan kita pun tak ajak dia. Kita pun tak kongsikan pada dia. Dia pun sibuk kerja, jarang pergi masjid. Jadi dia buat salah, dia tak tahu. Ada orang buat salah, dia tak tahu, tau. Memang dia tak tahu dia buat salah. Dia berbeza dengan orang yang buat salah, dia tahu. Dia beza. Eh?
Sebab tu tengok orang, oh dia ni tak tahu ni, dia jahil ni. Jadi kalau dia buat salah dia tak tahu, kita jangan tuding satu jari. Salah ni awak, salah ni, salah ni, salah ni. Jangan tuding satu jari. Kita kena tuding 10 jari dekat dia, awak salah ni. Kenapa tuding 10 jari? Untuk ambil tangan dia dan bimbing dia ke arah yang kita tahu, ke arah yang baik. Orang ni perlukan bimbingan. Tak semestinya kita kata, ustaz, dia suami, takkan dia tak tahu. Kalau dia memang tak tahu, ada orang memang tak tahu. Ada orang dia tak tahu. Ada orang dia tak tahu bahawa menghormati suami itu caranya adalah dengan cakap baik-baik. Memang dia tak tahu. Dia tak ada pengalaman bab tu, dia tak ada ilmu bab tu. Ha, jadi kita tengok orang, ada orang buat salah sebab jahil. Dia memang tak tahu. So kalau kita yang tahu ni, kita bimbing. Ha, jangan kita terus marah-marah dia. Kita maafkan dia, kita bimbing dia. Anak kita kadang-kadang, kita tak pernah cakap dekat dia. Dekat cucu kita, kita tak pernah cakap dekat dia. Kalau tetamu datang, jangan lari-lari. Kita tak pernah cakap dekat dia. Kita tegur dia tu bila? Waktu kejadian tu. Tak adil lah buat dia, dia tak tahu. Tetamu datang, dia berlari-lari, dia berlari-lari. Kita berketak-ketak bibirnya. Tak marah dia. Waktu dia datang kat kita, kita mencubit dia kan. Dia pun tak, apa sahaja kita cubit ni. Kita tak pernah ajar dia sebelum ni. Kalau tetamu datang, jangan lari-lari, salam, lepas tu duduk dalam bilik diam-diam. Kita tak pernah bimbing dia. Dia tak tahu. Dan kita hukum dia macamlah 100% kesalahan dia. Ha, jadi Nabi SAW tu kan, cara melihat tu betul, Nabi lebih tenang. Satu hari di dalam Masjid Nabawi, datang satu orang Arab Badui kan, dekat tempat ambil wuduk tu dikencingkan dalam masjid tu. Sahabat lain memang dah hangin lah, sahabat lain tengok, kau dah kenapa kan. Tapi Badui tu memang tak tahu, dia ingat oh itu ada air eh, oh tempat kencing kot. Memang dia tak tahu kan. Nabi tak marah, Nabi kan maafkan dia, dan Nabi bimbing dia, dia bukan tempat kencing, dia memang tak tahu. Sahabat-sahabat lain dah ada yang kembang-kembang hidung lah. Tapi Nabi tunjukkan al-afu tu, pemaafnya Nabi tu. Sebab Nabi tahu, oh ada orang yang buat salah, memang dia tak tahu. Itu yang pertamanya, cara melihat orang salah. Cara melihat orang salah, itu yang pertama. Yang kedua je. Lebih baik kakak-kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang keduanya, cara melihat orang salah. Ada tak dia salah tu memang dia berniat nak buat salah? Ada tak dia salah tu dia berniat nak buat salah? Sebab ada orang yang buat salah memang dengan niat. Memang saja, memang hati dan niat memang nak dengki, memang nak pukul orang, memang nak, ada orang memang berniat, purposely memang dia niat benda tu. Ada orang buat salah dia bukan nak, dia tak berniat pun nak buat salah. Dan kadang-kadang ada orang yang buat salah tu dia niat nak buat baik. Dia niat tu nak buat baik tapi cara dia tak kena. Dia tak niat membuat salah tu. Itu beza eh. Itu beza tu. Tetap beza dengan orang salah dengan niat, dengan orang salah tanpa niat. Tetap beza. Bila kita tengok kan. Kadang-kadang suami kita nak bergurau. Dia nak bergurau, niat dia baik nak bergurau. Nak bermesra-mesra dengan kita. Kita tanya dia, bang. Kan? Apa nampak macam mata saya, bang? Kan? Padahal macam mata kita kat atas ni lah. Kita tak perasan ni. Apa nampak macam mata saya, bang? Itu kat kepala tu. Kat kepala. Oh, ya lah. Ha, itulah, dah tua. Abang sampai hati abang cakap saya tua, bang. Ya? Dia kan nak bergurau. Tapi kita take serious sangat. Sampai boleh jadi bergaduh. Ada orang yang bergaduh dengan niat orang sebelah sana tu nak bergurau pun. Tapi dia tak dapat hasrat tu. Dan yang tak adilnya, dia treat orang tu macam buat salah tu dengan niat dia treat. Turun marah-marah, turun maki-maki, turun merajuk. Ha, kan? Kan bagus kalau dia, ya Allah aku maafkan dia. Dia tak faham. Dia ingat bergurau tapi kau ingat dia kelakar. Kan? Dia nak bergurau tapi kau ingat dia kelakar. Kan? Aku maafkanlah Tuhan. Sikit saja berubah, kan dah berubah. Dia punya kesan tu. Dia punya reaksi atau kesan tu. So, ada orang yang buat salah sebab apa? Sebab dia tu
tak berniat pun. Ha, tu kita kena faham. Kalau tengok satu orang tu kadang tak berniat pun kan, untuk buat kesalahan tu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiganya, ada hari ni orang jahat. Oh, memang dia jahat. Perangai dia tak senonoh. Dia banyak buat kesalahan-kesalahan. Tapi dia sedang berusaha menjadi baik. Dia berusaha menjadi baik dan dia buat kesalahan. Dan kita tidak pernah tahu tau betapa susahnya usaha dia nak jadi baik. Kita tak pernah tahu pun usaha jadi baik dia tu bukan senang. Dan kita memang orang terbiasa dengan masjid, terbiasa dengan surau. Di luar sana orang yang mak ayah dia tak sembahyang, tak pernah pergi masjid. Tapi dia suka nak pergi masjid. Tetapi tiba-tiba datang ke masjid, kita tengok dia tak tutup aurat dengan sempurna, kita marah-marah dia. Kan dia makin jauh daripada masjid. Kita memang mak ayah kita orang masjid, kita dah biasa dengan masjid, kita dah terdedah dengan adab-adab masjid. Berbeza dengan orang memang langsung tak tahu. Tapi dia datang kat masjid, baru nak jinak-jinak, tiba-tiba kena marah. Kan makin jauh. Dia orang yang tak baik, orang jahat, yang sedang berusaha menjadi baik. Ha, sebab tu kita tengok, oh dia ni usaha jadi baik. Dan kita tak pernah tahu pun betapa susah dia nak jadi baik itu. Dia tak macam kita. Kan? Kita mungkin dah ada ilmu, dah ada pengalaman, pernah belajar waktu kecil. Dia tak pernah pun. Dia tak tahu pun. Kita pun marah-marah dia, kita pun sound-sound dia. Tak adil untuk dia tu. Tapi kalau dia kata kita, oh kita maafkan dia. Maafkan dia, aku maafkan Tuhan. Bimbing dia. Sebab ada orang yang dia buat salah, dia orang jahat yang sedang berusaha nak jadi baik. Kan? Okey, jadi peringkat yang keduanya, orang jahat, yang ketiga eh. Orang jahat yang baru nak jadi baik. Dia memang ada buat salah. So kita kena maafkan banyak kat dia sebab dia tak tahu. Dia sedang berusaha nak jadi baik. Dan kita tak pernah tahu betapa susahnya nak buat benda tu. Kita tak tahu betapa susahnya. Kita tak ada dekat keadaan dia tau. Kita tak ada dekat keadaan dia. Kita tak tahu. Sebab tu kita tengok, oh aku maafkanlah. Dan bimbinglah dia tu. Okey. Yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempatnya. Orang yang buat salah ni yang keempat. Ada orang yang baik. Dia dah baik, alhamdulillah. Tapi dia buat silap. Dia orang baik yang tersilap. Ha, dia orang baik yang tersilap. Beza dengan orang jahat yang buat jahat ya, dengan orang baik yang tersilap. Suami kita 20 tahun kahwin tak pernah ada apa-apa hal. Tak pernah ada apa-apa. Bagus, baik orangnya. Lepas 20 tahun tiba-tiba ada hal, kenal perempuan sana jadi pening dah. Kita tengok, oh dia 20 tahun kahwin dengan saya, 20 tahun kahwin dengan aku tak pernah ada hal. Mana dia orang baik. Tapi dia tengah tersilap sekarang. Dia beza dengan orang yang ustaz. Saya ni ustaz, 20 tahun kahwin, 24 kali suami saya buat hal ustaz. Itu beza tau. Beza. Ada orang 20 tahun kahwin, 24 kali suami buat hal. Dia punya ratio setahun sekali paling kurang. Ada setahun dua kali. Itu beza. Beza tau. Jadi suami kita 20 tahun, tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi hal. Kita jangan treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Kita kena maafkan dia, kita tengok, barangkali dia salah ni, mungkin ada juga sebab aku ni. Kan, kita dah 20 tahun dah zon selesa, kan, kita tak nak bersolek, tak nak apa-apa, kan, sebab zon selesa, suami tak cakap apa pun. Pada tu suami tu suka juga nak tengok kita ni bercantik-cantik. Dia yang belikan make up untuk kita, tapi kita tak nak pakai, kan. Dia balik, kita sambut dia, kadang-kadang tak sambut dia, dia balik, dahlah kita sambut dia pakai baju kelawar. Bau bawang pula tu. Dahlah baju kelawar, bau bawang, terbalik pula tu pakai. 20 tahun dah macam tu, tiba-tiba jadi hal. Dia orang baik yang tersalah. Kan? Jadi mula macam mana? Aku maafkan Tuhan. Tegur dia, bimbing dia. Dan orang baik yang tersalah, dia mudah nak sedar salah dia. Dia beza dengan orang yang memang itu perangai dia dan dia buat salah. Kita tegur dia mudah, oh memang dia salah, dia silap. Kan? Dia beza dengan
20 tahun kahwin, 24 kali buat hal lah, itu beza. Ada orang baik yang tersalah. Kita tengok orang, kita tengok satu orang, ada orang yang buat salah sebab jahil. Ada orang buat salah sebab dengan niat. Niat dia betul kan, tapi disalah anggap ataupun ada niat buat jahat. Ada orang yang daripada tak baik, dia berusaha nak jadi baik tapi dia tersilap kan. Kemudian ada orang yang, orang baik yang memang tersilap lah. Nak usaha jadi baik tapi orang keliling terus judge. Terus judge kan. Sebab tu Nabi, Nabi Al-Afu, Nabi tu namanya pemaaf. Kita ni kena betul cara memandang dan selalu memaafkan orang. Tengok orang, tengok orang buat salah kan, kita dia ni sedang berusaha jadi baik. Kita tak pernah tahu betapa susah nak jadi baik. Kita tak pernah tahu tau. Kita memang daripada kecil di, didedahkan benda baik. Dia mungkin tak ada peluang benda tu. Tiba-tiba nak jadi baik, dia tersalah, orang judge dia terus. Awak ni pakai tudung pun tak kerti ke dapat rambut tu. Padahal dia baru nak belajar je pakai. Jadi ilmu pada hari ini jadi mematangkan kita untuk cara melihat orang. Kan? Dan akhirnya Nabi itu namanya Al-Afu. Dan kenapa orang suka dengan Nabi? Walaupun background orang macam-macam. Sayyidina Umar, background dia apa? Kerja mukul orang je tau. Nak mancung orang je kerja. Kalau Nabi kata, eh Umar kau ni tak ada kerja, lain ke? Umar tu nak masuk Islam ke? Tapi Nabi kata, oh dia ni orang jahat. Ataupun orang buat salah tapi berusaha nak jadi baik. Itu salah kan. Umar waktu mula-mula masuk Islam pun selalu marah orang juga. Tapi Nabi tak ada nak marah Umar, nak judge Umar. Sebab dia orang yang sedang berusaha jadi baik. Kan? Tu jadi Al-Afu Nabi, Nabi maafkan dan Nabi bimbing. Okey. So, jadi kita dalam bab kita tu boleh apply terus kan. Ada orang salah sebab jahil, ada orang salah sebab tak berniat. Ada orang salah yang orang jahat yang sedang nak jadi baik. Dan yang keempatnya ada orang baik yang tersilap. Orang baik yang tersilap. Eh? Dia explore diri dia, tersalah dia. Kan? Tersilap langkah. Ada orang baik yang tersilap. Maafkan dia, bimbing dia. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, ada orang baik. Dia baik tapi tak buat benda betul. Dia baik tapi tak buat benda betul. Yang keempat tadi, orang baik yang tersalah. Dia orang baik tapi tak buat benda betul. Dia baik tak mengata orang, hidup dia je tak ada nak kacau orang apa semua, tapi tak sembahyang. Maksudnya dia baik tapi tak buat benda betul. Kan? Jadi maknanya, oh dia ni dah baik dah, cuma tak sembahyang je lagi. Kan? Jangan kita datang dekat dia terus kita judge dia. Kau neraka, kau tak kerti neraka. Kau tak kerti neraka kan? Dia baik banyak benda dah. Cuma itu kesian masalah dia, kita fokuslah pada dia tu. Ajak dia untuk sembahyang. Bukan kita judge dia macam dia jahat langsung. Kan? Maksudnya, dia orang baik yang tak buat benda betul. Suami kita baik, tak ada masalah, tak ada apa. Cuma bab nafkah aja kadang-kadang. Susah kan? Maksudnya dia baik tapi bab nafkah aja masalah dia. So, maksudnya kalau itu, dia orang baik yang tak buat benda betul. Kena ingatkanlah bab nafkah tu. Ingatkan supaya tanggungjawab dia dibuat. Dia orang baik tapi tak buat tanggungjawab dia. Baik dah tapi tak buat tanggungjawab dia. Jadi maafkan dia, kena bimbing dia kan, untuk buat satu kebaikan. Jadi bi buat kakak tentang muslimin semak sekilan kan. Okey. Kita bincang nama Nabi Al-Afu, Nabi yang pemaaf. Pertama kita bincang iaitu kenapa kita memaafkan orang lain, kita kena faham. Kita maafkan orang lain bukan untuk orang itu. Kita maafkan orang lain untuk diri kita. Itu benda konsep yang kita kena faham yang pertama. Yang keduanya Nabi Al-Afu, Nabi itu pemaaf. Nabi minta untuk kita juga jadi pemaaf. Nabi betulkan cara kita memandang orang salah. Kita betulkan cara memandang orang salah. Kalau kita tak betul cara memandang, kita susah nak maafkan. Dan respon kita akan jadi lain. Kan? So, jadi maknanya kita memandang orang salah tu, kenapa dia buat salah tu. Kita akan memaafkan. Kan? Ada orang salah memang dia tak tahu. Ada dia orang baik yang tersalah. Ada dia orang baik tapi tak buat benda betul. Ada ya dia orang jahat tau, tapi dia sedang berusaha menjadi baik. Itu beza tu. Itu semua berbeza. Jadi, kalau kita tengok seorang tu, oh, kan, kita jangan bandingkan orang tu macam diri kita.
jangan mudah menghukum orang mengikut pandangan kita. Kan? Kita kena faham dulu, maafkan dulu, kan? Jangan tergesa-gesa nak menuduh orang sana sini dan sebagainya. Kan? Sebenarnya kita berhati, jadi kita akan lebih berlepang dada. Kan? Hidup kita ni sentiasa positif lah. Taklah, orang tu apalah, orang tu apalah, orang tu orang je salah. Salah orang je salah. Kan? Jadi kalau kita tengok, oh dia silap tu kan, sebab dia tak tahu. Kita lebih berlapang dada. Kan kita lebih jadi orang yang positif kan. Kemana-mana pun orang suka. Sebab positif kita. Okey, apa nak buat? Orang ni salah. Apa kita nak bantu dia? Kan? Bukan kita nak kata dia, tuduh dia, kita pulaukan dia dan sebagainya. Kan? Okey, jadi saya rasa setakat itu saja dulu yang boleh kita kongsikan. Nabi Al-Afu, Nabi yang sifatnya pemaaf. Dan kita jadilah pemaaf macam Nabi SAW. Dan yang suruh memaafkan adalah Allah SWT. Fa'fu anhum, maafkanlah dia. Maafkanlah mereka, kata Allah SWT. Maka kita akan lebih tenang hidup kita, lebih positif hidup kita. Kita tidak terikat dengan benda-benda negatif di sekeliling kita. Kita lebih positif dalam hidup kita dalam melaksanakan sesuatu benda. Dan dalam menjalani kehidupan kita hari-harian, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.